Setelah bercerai dengan Kalina Oktarani, artis Vicky Prasetyo kini terpincut dengan cewek bule Rusia yakni Alena Kartaeva. Bahkan, Alena mengaku siap menikah dengan Vicky Prasetyo kapan saja. Namun, ada alasan yang tak terduga yang membuat Alena mau menikah dengan Vicky Prasetyo itu. Alena mengaku telah mengenal Vicky Prasetyo selama 3 bulan. Kini, Alena tinggal di daerah Bekasi berdekatan dengan rumah Vicky Prasetyo. Dari pengakuan Alena, Vicky Prasetyo mengaku jatuh cinta kepadanya. "Hey, falling in love with me, dia jatuh cinta padaku," jawab Alena. Sementara itu, Alena juga terkadang merasakan hal yang sama seperti Vicky Prasetyo. Hal tersebut terjadi karena Vicky Prasetyo dan Alyona tidak selalu menghabiskan waktu bersama pasalnya sang gladiator sibuk bekerja. Sebelumnya, Alyona tinggal di Bali karena dia suka dengan pulau Bali yang indah dan nyaman. Dari pengakuannya, kini ia hidup sebatang kara di Bekasi dan hanya Vicky Prasetyo yang banyak membantunya selama ini. Selama mengenal Vicky Prasetyo, Alyona enggan mengetahui soal masa lalu Vicky Prasetyo. Alyona tidak mempermasalahkan latar belakang Vicky Prasetyo kendati sang presenter dikenal sebagai seorang gladiator dengan banyak mantan istri dan pernah tertimpa beberapa kasus hukum. Bahkan, Alena bersedia menerima Vicky Prasetyo apabila sang gladiator melamar. "Yah, ayo kita lakukan, nikah, maksudnya Vicky gampang banget buat cerai," ujar Alena.